Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam The Booster Ratakan. Rekan-rekan sahabat petani dari Banyuasin, alhamdulillah malam hari ini 19 Mei saya berjumpa dengan Pak Dislamet ya, wakil bupati dari Banyuasin. Mohon doa restunya untuk kami bisa bersinergi untuk pengembangan pupuk organik di masyarakat dengan modal yang sangat murah dan hasil berlimpah. Ya, ini dalam rangka sinergi untuk Bapak Pak Dislamet melayani masyarakat dan untuk pengusungan bakal calon bupati, Pak De ya. Ya. Izin Pak De boleh sampaikan sepatah dua patah kata. Ya. Teman-teman semua, dulur-dulurku sing neng perairan jalur. Ini neng pupuk api di panen pupuk organik pen teknologi. Ini simpel tapi dicoba dan hasilnya lumayan kuat. Lumayan besar. Kalau kemarin panjenengan 1 hektar dapat 4 sampai 5 ton ya gabah kering, nah, mungkin ini sekarang bisa sampai 6 ton. Oh, sampai coba. Nah, ini bagus, murah, meriah, melimpah untuk masyarakat Banyuasin, gemah ripah loh jinam. Monggo dicoba. Oke. Dulur-dulurku yang di perairan. Monggo. Terus ya, Masya Allah, makasih Pak De, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, para sahabat petani. Ya, insya Allah pupuk depanen menjadi solusi untuk mensuplai kebutuhan para petani dan membuat hasil lebih berlimpah lagi ya. Insya Allah mohon doa restunya juga untuk pengusungan bakal calon dari Bapak Pak De kita. Ya, semoga Pak De menjadi orang nomor satu di Banyuasin ya. Mohon doa restu Bapak-Ibu semua. Harap selamat, melu mbah selamat. Rumah selamat, Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam The Booster Ratakan.